Hati-hati kalau anak, adik, keponakan kalian minta dibeliin mainan yang modelannya burung hantu kayak gini, yang katanya bisa ngedengerin suara-suara yang ada di sekitaran kalian. Asli serem banget, kalian harus tahu. Buat kalian yang gak tahu, nama boneka ini adalah Furby dan dia udah dari tahun 90-an guys. Udah lama banget dan bahkan sekarang itu diperbarui lagi. Modelannya baru-baru kayak gini. Terkenal banget karena boneka ini itu bisa ngomong. Tapi di tahun 99 ini si boneka Furby yang lucu ini sempat gak dibolehin dijual di mana-mana dikarenakan NSA atau Badan Keamanan Nasionalnya Amerika itu katanya bilang kalau misalkan boneka ini berpotensi untuk menyadap info-info penting tentang negara yang diambil sama China nantinya. Jadi boneka ini tuh dianggap semacam spy yang di dalamnya itu diisi alat penyadap yang dapat membongkar rahasia-rahasia penting negara. Untungnya tapi ini udah dibantah sama Roger Shiffman itu pemilik pabrik yang memproduksi Furby yang katanya teknologi kita itu gak secanggih itu bisa ngerekam informasi rahasia kayak begitu, gak ada.